halo semuanya kenalin nama aku Nomba Judah Perwira aku berasal dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil U, Universitas Indonesia hari ini aku mau ngebahas soal fisika mekanika dan termodinamika nih nah sebelumnya aku mau minta maaf kalau angle kameranya agak kurang bagus karena agak dari bawah gini tapi nggak apa-apa kita fokus ke soalnya aja kita langsung masuk ke soalnya ya jadi persamaan persamaan berikut diperoleh dari sebuah diagram be benda bebas atau diagram gaya dari sebuah pintu nih ada sebuah pintu ditahan oleh dua buah engsel nah pada sisi kirinya. Terus ada sebuah ember digantungkan pada gagang pintu. Nanti dia bakal kasih gaya berat dong. Terus berat vertikal pintu dan ember seluruhnya tahan oleh engsel bagian atas. Jadi pintunya juga ada berat nih nantinya. Lalu katanya semua beratnya itu cuma tampung sama si engsel yang atas. Persamaannya itu yang ini. Lalu kita berdasarkan keterangan dari persamaan di atas, konstruksi diagram biaya bebas atau free body diagram untuk pintu, lalu beri nama-nama gaya itu ABC. Oke, jadi aku bakal gambar free uh, body diagram di sini ya. Jadi kita gambar FBD-nya tuh berdasarkan persamaan ini nih, persamaan yang dikasih dari soalnya. Kita lihat dulu. Pertama kanan, oh jadi lambangnya bagian kiri ini tuh menandak, uh, itu tuh perjanjian tanda ya teman-teman. Jadi mereka di soalnya itu kanan ke arah gaya ke arah kanan tuh dianggap positif arah atas dan juga counter clockwise atau berlawanan jarum jam itu dianggap positif. Jadi pertama-tama kalau dilihat yang kanan, min a plus c sama dengan 0, Jadi kan yang a b kan di atas ya ini a b, terus ini c. Min a berarti otomatis a nya itu ke arah kiri dong, kan karena kan dia negatif. Sedangkan perjanjian tanda itu kanan positif. Jadi eh, a nya itu bakal ke arah sini. Ini a, oke. Okay. Lalu c nya itu positif c nya berarti ke arah kanan, berarti dia arahnya ke sini. Ini C. Terus kalau kita lihat yang uh, yang ke arah atas bawah, B nya itu positif. Artinya karena perjanjian tandanya itu ke arah atas itu positif, B nya ke arah atas. Itu agak miring ke arah sini. Ini B. Oke. Okay. Lalu ada min 239 newton sama min 50 newton. Nah ini tadi kan dikasih tahu juga nih bahwa ada uh, gaya berat dari Uh, si pintu sama si ember. Nah cuman jadi, asum, tapi kita sebenarnya uh, agak nggak tahu sih yang mana yang ember, yang mana pintu. seharusnya kan ember lebih enteng 50, tapi siapa tahu ember lebih berat. Jadi kita lihat dari persamaan terakhir nih, counter clockwise. Uh, counter clockwise itu berarti berlawanan jarum jam. Dia itu positif momennya. A-nya itu 0, A dikali 0. Artinya kita tahu bahwa sumbu putar itu berada di sepanjang ini nih. Karena kan nanti A-nya tuh nggak ngasilin momen, berarti pasti sejajar sama garis A. Terus B-nya itu juga nol Otomatis kita tahu bahwa momennya tuh berada sejajar dengan gaya B. Ya, udah jelas dong kan berarti gaya momennya tuh berada pada titik yang engsel atas. Oke. Okay. Terus kita lihat C-nya itu ngasilin gaya 1,8 m c dikali 1,8. Artinya bakal ada momen sebesar C dikali 1,8. Dari sini berarti kita tahu jarak dari engsel ke engsel itu 1,8 meter. Oke, okay. ini aku tulis di bagian luar aja. Aku tulis di sini, 1,8 meter. Terus ada min 239 dikali 1,5. Oke, okay, berarti dari sini udah jelas lah ya, kalau yang 239 itu adalah si beban pintu. Ini ada W pintu, WP. Jaraknya itu 1,5 ke engsel B, ke engsel yang atas. 1,5 meter. Terus, ada beban dari e, ember. Bagian ujung ini, W-ember, aku sebut w Jaraknya itu 3 meter dari titik A. Berarti, jarak dari ember ke engsel e, atas itu adalah 3 meter. Jadi, sebenarnya gambar e, free body diagram itu ini, teman-teman. Bahwa ada gaya C ke arah kanan, gaya B ke arah atas, gaya A ke arah kiri. Ada gaya berat ember, ada gaya berat e, pintu. Uh, lalu sama jarak-jaraknya kita juga tulisin. Oke, okay, mungkin yang gaya berat ember sama gaya berat pintu juga boleh ditulisin ya. Besarnya kan dikasih tahu. Ini 239 dan ini WE-nya itu 50 ke arah bawah. Newton, Newton ke arah bawah. Arahnya juga harus tulis ya teman-teman, itu penting. Itu buat soal A, begini doang, gampang. Yang soal B, kita lihat karena kita menghitung besarnya reaksi pertakan atau gaya-gaya ABC-nya tadi. Dapatnya ini lebih simpel dari sebagian besar soal karena ya udah ada persamaan ini. Kita tinggal, kita nggak harus, nggak harus cari persamaannya lagi, kita tinggal hitung aja besarnya. Berarti kita hitung dari yang dari yang bawah, paling bawah dulu. A kali 0, B kali 0, berarti 0 tambah 0, tambah C kali 1,8, dikurang 239 kali dikurang 50 kali 3 sama dengan 0. Ini aku pindah ruasin ke sini ya. Nanti dapat 1,8C sama dengan ini 508,5. Maka C sama dengan 282,5 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke arah kanan. Kenapa arahnya ke arah kanan? Karena kalau teman-teman lihat hasilnya kan positif ya. Hasil positif itu menandakan bahwa asumsi gaya kita tadi itu benar. Dan kalau dari sini juga eh, tadi kan di free body diagram C-nya itu benar ke arah kanan. Ini buat besar C. Lalu kita lanjut ke yang e, persamaan kedua. Ada e, persamaan yang e, vertikal. Ada gaya B. B-nya ke arah atas. Dikurang 2, 3, 9, dikurang 50, sama dengan 0. Ini dah B-nya. Ini kedua pindah, saya pindah ke ruasin, aku pindah ke ruasin. Terus dapat deh, nanti hasilnya adalah e, 289. Newton. Ke arah atas gitu itu yang buat yang B. buat gaya A kita pakai persamaan terakhir persamaan yang paling pertama bahwa katanya gaya A itu min A tambah C sama dengan 0 min A plus C sama dengan 0 berarti A sama dengan C lah ya A sama dengan berarti C, C itu berapa? 285 eh, 282,5 ini kecoret itu 282,5 newton arah A kemana? Arah A ke arah kiri. Tadi kan di free body diagram dan ini arahnya kiri. Dah gitu teman-teman. Dan jelaskan arti fisik dari gaya tersebut. Artinya tuh kalau aku bal uh, arti fisik dari ini tuh berarti si A ini ada reaksi pertakan. Reaksi engselnya Easi engsel ini menahan gaya uh, sebesar 282,5 newton yang menarik si pintu ke arah ke, ke arah sana. Dan gaya tadi yang C dia ke kan arahnya ke arah sini, nah, e, berarti si, pin, si engsel bawah itu menahan gaya 282,5 N yang menarik dia ke arah kiri, yang is sebenarnya dari reaksi pertakan sih, mereka kan saling tarik menarik. Nah, kenapa mereka bisa saling tarik menarik? Karena ada momen. Jadi kan pintunya tuh ada ada yang ngbuat pintunya tuh pengen muter begini loh, karena kan ada momen. Sedangkan yang buat gaya yang e, b itu tuh gayanya menandakan si pintu tuh menahan gaya berat dari si ember dan si berat si pintu si engsel eh sorry si engsel engsel yang atas dia melawan gaya ke arah atas gitu teman-teman buat ngerjain soal ini nggak susah kok ini ini pemahaman tentang reaksi peretakan dan statika yang cukup dasar jadi sebenarnya nggak gitu susah aku rekap singkat jadi untuk kerjanya sebenarnya teman-teman cuma perlu lihat uh, sebenarnya teman-teman cuma perlu tahu cara gambar free body diagram itu udah cukup sih kalau buat ngerjain soal ini jadi sekali lagi ya lumayan gampang. Jadi gitu teman-teman untuk soal ini. Kalau teman-teman masih merasa perlu latihan lagi, bisa banget cari tutor di Korn karena tutor-tutor di sana tuh keren-keren. Pengajarannya jelas-jelas semua. Aku sendiri juga ada ngajar kalkulus, ada ngajar fisika mekanika, statika. Jadi kalau tertarik ya silahkan uh, ke, 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 ke Korn. Mungkin sekian uh, dari aku. Makasih udah mau nonton videonya. Good luck. Nah, di sini ada diagram PV, serangkaian proses bla 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 dari AB itu dia mendapat uh, mendapat kalor 150 dari BD itu dia 600 ratus, uh, uh, proses BD kalor QB itu sebenarnya 600 jadi dia mendapatkan dua sis dua keadaan itu mereka mendapatkan Q sebesar 150 sama 600 pertanyaannya pertama tentukan perubahan energi dalam pada proses AB kita mau melihat ini dulu jadi rumusnya itu sebenarnya kalau materi ini tuh rumusnya gak banyak cuman delta u eh salah kok jadi au delta u sama dengan uh, q min w dah perubahan energi dalam adalah kalor dikurang usaha atau biasa kita juga tulisnya kalor sama dengan energi dalam tambah usaha itu sama aja kan coba motor motor doang tapi di a ini kita mau nyari uh, perubahan energi dalam kita mau nyari delta u nya berarti udah kita tinggal lihat Q saat dia di A A, B, sama W di AB. Oke. Okay. Q di AB dibilangkan dari soal nih, dia mendapatkan 150 Joule. Dia mendapatkan dia di dia diberikan kalor sebesar 150 Joule. Berarti tambah dong. Dikurang sama usahanya. Usaha dari AB itu 0. Kenapa? Karena uh, kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau lihat dari grafik, usaha itu kan uh, luas di bawah grafik ya. Luas di bawah grafik ini berapa? AB kan garis lurus ya. Dia itu nggak punya uh, dia nggak punya usaha. Tapi kalau kita mau, e, apa ya? Kalau kita mau melihat dari sisi termodinami termodinamikanya, AB itu dia nggak terjadi perubahan volume, volumenya tetap. Maka dari itu dia nggak punya, dia nggak melakukan usaha. Hence usahanya nol. Makanya dia nya itu adalah 150. Selesai. Ini buat nomor yang A. Oke. Okay. Terus kita ke nomor yang B ya. Tentukan proses eh, perubahan energi dalam delta U pada ABD. Oke. Okay. Jadi nggak cuma AB, kita mau langsung ke ABD tiga ya. Oke okay, nggak masalah. Berarti kita tulis dulu uh, delta u ABD sama dengan q ABD dikurang w ABD. Oke, okay. nah kita lihat dari uh, kita lihat dari q ABD-nya dulu deh, ya. Q ABD-nya itu tadi. Uh, di AB dia mendapatkan 150 di BD dia mendapatkan 600 maka dari itu dari di sepanjang ABD dia mendapatkan jumlah mereka berdua berarti 150 ditambah 600 oke okay, dikurang WABD WABD itu berarti WAB tambah WBD WAB nya kan tadi 0 kita sekarang berarti kita lihat di WBD nya aja nah WBD ini ada nilai karena dia uh, dia itu volumenya berubah ada terjadi perubahan volume tapi tekanan tetap sebenarnya kita bisa lihat atau kita bisa lihat luas grafik ini aja sama aja tapi ya kalau kita mau pakai hitung-hitungan <coughs> berarti dia itu 8 dikali 10 pangkat 4 dikali delta V nya V2 kurang V1 V2 nya itu berarti V di D dikurang V di, B. V di D itu dia 5 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat min 3 dikurang sama 2 kali 10 pangkat min 3 ini Nah, ini te uh, kalau teman-teman hitung nanti dia itu dapatnya 750. Eh, uh, maaf. Dia kalau teman-teman hitung 750 tuh ininya. Ini 750. Kalau hasil totalnya itu dia kurang lebih 100 eh, 500 510 J. Ini uh, perubahan energi dalam di ABD. Terakhir, tentukan total kalor ditambahkan pada proses ACD. Oke, sekarang kita maunya tuh kita lihat ACD, tapi yang kita lihat tuh kalor, Q-nya. Q sama dengan delta U ditambah W kan. Ini Q ACD sama dengan delta U ACD tambah the W ACD. Oke. Okay. Sama dengan nah delta U, delta ACD aku udah tahu 510. Tahu tahu dari mana? Apakah aku cenayang? Apakah aku sangat hebat ya? Aku bisa langsung tahu nilainya. Enggak. Jadi delta U itu dia tuh nggak melihat jalur. Jadi delta U ACD sama delta U ABD itu sama. Jadi kalau teman-teman ingat delta U ABD di soal nomor B kan dia 510 ya. Jadi nanti delta U ACD juga sama. Delta U itu dia nggak melihat jalur. Jadi kalau delta U A C E F G H I J K L Z D itu nanti sama 510. Nanti kalau teman-teman hitung pasti hasilnya sama juga 510. Gitu teman-teman. Itu konsep delta U. Nah, tinggal hitung aja W A, C D-nya. WCD berarti WAC tambah WCD dong. Simple kayak tadi. WAC-nya kita lihat. WAC-nya itu eh sama kayak tadi. Berarti P dikali sama delta V. P-nya itu kan dia 3 ya. 3 kali 10 pangkat 4 dikali delta V. V2 kurang V1. Sama lagi nih. Berarti V di C kurang V di A. Itu berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikurang e, 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke. Okay ditambah sebenarnya ada nih WCD tapi kalau WCD kan dia uh, dia volume tetap ya dia nggak punya dia nggak melakukan usaha dong maka nanti dia tambah nol WCD-nya jadi deh kalau teman-teman hitung nanti dia hasilnya 510 tambah ini 90 dan hasilnya adalah 600 jom itu teman-teman buat ngerjain nomor 2 ini ini gampang banget kan sebenarnya kayak cuman rumusnya soalnya cuma ini doang literally ini doang Q sama dengan delta U tambah B Q sama dengan delta U tambah W Atau delta U sama dengan Q min W Benar-benar diputar-putar di situ doang Cuman teman-teman harus paham Konsep-konsep tentang, tentang isoforik, isovolum uh, Isoforik atau isovolum Terus uh, iso Apa sih yang tekanan tetap Itu teman-teman harus agak paham Tapi kebetulan soal ini emang gak gitu susah sih Dia uh, bentuknya persegi Persegi panjang Jadi ngitung volume, ngitung usaha itu gampang Mungkin aku sedikit recap singkat Pokoknya teman-teman uh, uh, kalau usaha itu teman-teman nyari luas di bawah kurva berarti kalau misalnya AC ya luasnya ini dan ini aja, jangan semuanya kalau luas BD itu luasnya ini semua ya, gak cuman bukan cuman ini gitu, terus kalau delta U tadi dia tuh pasti uh, delta U di, di setiap titik itu pasti sama, jadi kayak dari A ke C sama dari B ke D ke C itu pasti sama delta U nya saat delta U di C nya gitu, jadi gitu teman-teman mungkin Uh, sekian kalau dari soal ini tapi kalau teman-teman masih merasa agak kesulitan masih pengen belajar lebih lagi teman-teman bisa banget untuk cari kelas di Korn itu tutor-tutornya tuh keren-keren semua pengajarnya bagus-bagus semua pemahaman yang diberikan tuh pasti nangkep banget jadi ya uh, uh, aku benar-benar saran banget aku sendiri juga ada ngajar uh, kalkulus ada yang ngajar statika pokoknya matkul-matkul mat mat di, di sipil sih biasanya mungkin sekian aja uh, dari aku semoga bermanfaat thank you udah nonton videonya, good luck ada kedalaman kolam renang 10,5 met 10, meter ini 10,5 meter dari dasar kolam renang itu ada gelembung volumenya itu 2 cm3 2 cm3 T di bawah T di dasar itu 3 derajat celcius 3 derajat aku langsung ubah ke kelvin ya berarti dia itu jadi 276 276 kelvin uh, lalu dia di permukaan teh di permukaan itu 20 derajat celcius itu berarti kalau aku ubah ke kelvin 293 ya 293 kelvin eh maaf 29 kakak jadi 293 kelvin lalu gelembung itu katanya naik ke permukaan berapakah volume saat gelembung itu tepat menyentuh permukaan kolam renang jadi uh, kita mau nyari v saat dia di sini ya pas dia di sini nah kita sebenarnya ini cukup simpel kita pakai rumus PVT P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 oke okay. aku bakal ngelikerin hal-hal apa aja yang yang kita udah punya kita udah punya T1 aku anggap T1 itu yang di bawah ya yang dasar T1 itu udah punya ini T2 juga udah punya yang ini terus V1 kita punya si 2 ini V2 kita mau cari aku kotakin nah P1 P2 nih kita belum punya ya kita masih harus cari dulu nih P1 sama sama P2 nya itu berapa Oke, ini bakal aku hapus dulu nah jadi cara nyari P1 ingat satu itu kan perjanjiannya itu, itu di dasar kolam jadi bayangin gini kalau kamu berada di dalam kolam kamu e, berenang sampai kedalaman 10,5 meter nggak yakin ada kolam renang sedalam itu tapi ya udah anggap aja kamu berenang di situ kamu pasti kan merasakan tekanan yang tinggi bukan tekanan dari belajar fisika mekanika tapi tekanan dari air karena ada tekanan hidrostatis nih semakin dalam kamu berada dalam air semakin banyak air yang menekan kamu dari atas jadi P di dasar PD aku sebutnya PD aja ya itu tuh ada hubungannya dengan rho G tekanan hidrostatis dimana mana semakin dalam hak semakin besar hak semakin besar juga kamu merasakan e, tekanannya nah terus juga jangan lupa bahwa sebenarnya itu kamu sekarang aja kamu sedang ditekan oleh sesuatu itu tekanan patm atau p atmosfer jadi di sini tuh selalu, selalu ada tekanan atmosfer nah besarnya itu e, ini ter e, pada keadaan normal tuh biasa dia tuh e, 100 kpa atau e, 10.000 pascal Oke, okay. eh maaf e, 100.000 Pascal. Jadi, kita mau nyari nih tekanan saat jadi dasar itu adalah rho rho air 1000 kali gravitasi 9,81 ya. Enggak pernah berubah. h itu tadi kan 10,5 nih. 10,5 meter. 10,5 ditambah PATM. P dari atmosfer. Tadi kan 100 kPa, berarti dia 10 pangkat 5 deh. 10 pangkat 5. Nah, ini kalau teman-teman itu nanti P di dasarnya itu sebesar 203,005 Pascal. Pascal, satuannya Pascal ya. Nah, jadi uh, kita tahu nih PD atau P1 bisa juga aku namain P1 karena kan P di dasar kolam itu sebesar segini. Terus kita mencari P2 nih. Nah, P2 ini sebenarnya itu udah dapat yaitu PATM karena kan tadi dua itu kan di permukaan nih. Permukaan itu nggak ada tekanan hidrostatis, nggak ada air di atasnya. Yang ada cuman atmosfer, jadi nanti di P2 itu 10 pangkat 5 oke nah berarti kita udah punya nih kita udah punya semua nilai yang kita butuhin tadi aku tulis lagi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya P1 tadi kita dapat 203.005 dikali dengan V1 berapa tuh? 2 kan per T1, tadi T1 itu adalah 276 sama dengan P2 itu tadi e, tekanan atmosfer 100.000 dikali dengan e, V2 yang kita mau cari dibagi dengan T2 di, di permukaan berarti 293. Dapat dong tinggal substitusi eh, e, tinggal pindah ruas. Jadi teman-teman bakal dapat V2-nya itu sebesar e, 4,31 cm pangkat 3. Gitu teman-teman cara ngerjain soal nomor 3 ini. Enggak gitu susah kan sebenarnya. Ini cuman konsepnya PH1, PH1 pokoknya PVT PVT lah. Terus aku bakal recap singkat. Jadi pakai rumus ini, teman-teman catat dulu hal-hal apa aja yang teman-teman butuhin. Terus tadi kan kita kurang pH tinggal kurang pH 1 P2 nih. Jadi tinggal pakai hukum Bernoulli. Oh, tadi aku lupa kasih tahu. P1 itu yang tekanan teman-teman Tertekan di kolam itu pakai hukum Bernoulli sebenarnya. Itu turunan dari hukum Bernoulli. Jadi gitu cara ngerjain soal ini cukup simple sih asal teman-teman bisa kepikiran kurang lebih harus dari sini harus kemana lagi tapi kalau teman-teman merasa masih kurang paham masih pengen bisa belajar lebih lagi tentang Vismac ya teman-teman harus banget ikut kelas di Korn tutorial-tutorial tuh keren-keren semua ngajarnya keren bagus-bagus semua materinya yang disampaikan juga apa ya mudah dipahami lah jadi sekian mungkin dari aku makasih udah, udah nonton videonya semoga bisa bermanfaat good luck